It's Monday, stayed up all night at that party, gonna be a long, long day, day, day. I can't stand this job, but I can't be broke. Saya sekali lagi untuk sesi ruangan makeover atau makeup tutorial. So kali ni saya akan buat tutorial makeup yang menggunakan warna elemen sweet seperti warna pink, peach untuk natural glow, sebab saya akan perkenalkan produk terbaru daripada Snatching Gear, iaitu Super Glow Skin. So kali ni, kena ni saya nak buat dia sedikit straight, dia tidak terlalu arch, sebab biasanya kalau kita buat kena yang terlalu tinggi arch, biasanya kita akan nampak macam garang sikit. Okay, so saya akan mulakan dengan eyebrow dulu. So yang ini ialah Slim Waterproof Eyeliner, yang mana you all akan dapat free dengan setiap pembelian mata pen. Yang ni eyeliner pen tu. So saya akan gunakan warna dark brown, dan saya akan buat dia sedikit faded, dia tak terlalu intense. Lepas tu dia macam straight sikit daripada saya punya natural arch ni. Okay, so kita akan buat line supaya nampak lebih straight sikit kening tu. Saya gunakan flat brush dan concealer. Saya gunakan kod 01. So saya akan ambil colour yang sedikit sama dengan saya punya skin. So saya mix sikit antara kuning dan juga putih ni. Kemudian kita ambil line ni supaya tak nampak terlalu tinggi arch. Kita buat dia agak straight. Okay, kalau perasan kan, ini saya punya kening asal. Dia punya shape ni. So yang ni saya buat dia agak ke atas sebab saya nak dia sama tinggi dengan saya punya arch ni. So kita akan bagi dia space juga kat kita punya ruang mata. So kita boleh letak colour yang lebih supaya nampak colourful sikit lah. Okay, biasanya kan orang ada masalah dengan melukis kening, selalu kita buat sebelah tebal ataupun sebelah tertinggi. So tip-tip ialah, first kita buat line dulu. So lepas tu kita tengok kiri kanan dia, depan dia sama atau tak. Kemudian kita buat benda yang sama juga dekat bahagian atas. So basically dia akan jadi sama balik. Walaupun masa kita lukis dengan celak tu dah nampak macam sengit sebelah kan. You all try tips ni, basically dia akan membantu lah. Kemudian sama juga yang atas ni, saya akan buat dia sedikit straight. So saya akan buang arch tu. Cuma untuk membuatkan saya punya kening ni agak straight berbanding arch asal, so saya akan buat dia nampak rata sikit. Actually macam mana sekalipun, saya still perlukan kening saya ada arch sikit, sebab saya rasa macam sedih muka saya tahu kalau tak ada arch ni. Ini kening asal, ini yang saya dah buat lah. Nampak tak, dia kurang jongkit sikit lah. So yang ni saya pakai kod Golden Shine untuk fadedkan sikit saya punya colour bulu kening ni. So dia warna sedikit gold. So masa kita brush tu, brush upwards macam ni supaya dia nampak fresh gitu kan. So next ialah untuk mata. Memandangkan kali ni saya akan ambil warna yang sedikit agak berani lah kan, macam warna orange, peach macam tu. So saya akan tunjuk macam mana saya combine supaya dia nampak macam soft sikit. So mula-mula saya ambil warna merah ni. Sorry, ni warna orange. So jangan apply banyak lah. Yang ni pun saya apply sikit je. Bila kita apply, dia akan jadi macam warna kemerahan sikit. Kemudian saya akan ambil warna pink. Okay, sebenarnya boleh jadi blusher, tapi saya gunakan dia sebagai eyeshadow juga. Kemudian kita just letakkan, fillkan dekat bahagian mata yang tak ada colour tadi kat depan. Bila kita nampak macam warna tu dah even kan, baru kita akan concentrate pada bahagian corner mata ni. Corner sahaja. So kita akan ambil colour yang sedikit brown ni. Akan buat circular motion untuk buat blocking kat tepi ni. Untuk concentrate bahagian corner supaya macam mata kita ni lebih deep lah. So saya dah combinekan dua colour, soft pink dan juga warna orange tadi. So next, saya akan fill in dengan colour yang ni, warna merah ni. Jangan takut macam warna ni kan, warna merah, warna oranye ni, jangan takut pakai. So just sapukan sedikit sahaja dekat kita punya garis mata. Kemudian baru kita buat highlight untuk kawasan kita punya kening. Warna ni. So kita just brush untuk highlight kita punya tulang kening sahaja. Sapukan sedikit di sini. So next step, saya akan fill in saya punya garis mata menggunakan Slim Waterproof Eye Pencil juga. Tapi kali ni saya ambil warna hitam. Memandangkan brush ni, pencil ni kecil, so senang untuk kita reach kawasan yang
kecil seperti kita punya bawah kelopak mata ni. Kalau you all geli gayat ke, you all boleh macam ni ya, dekat-dekat cermin tu. So buat dekat-dekat. So dia akan dapat jugalah. Perbezaan dia kalau you pasangkan, yang ini kita feel, yang ini tak. So kalau kita nak buat natural makeup ataupun kita nak mimik lah, konon-konon kita makan pakai makeup less, tapi sebenarnya kita perlukan juga bantuan makeup, so guna teknik ni. You all pakai macam ni pun, orang ingat kita macam tak pakai eyeliner kan, tapi dia punya efek ketara kan. Yang ni nampak lagi besar, ni kecil sikit. So dia punya hujung pula, hujung corner mata tu, kalau you all perasan, saya akan tarik sikit kat sini. Bila kita guna brush, dia punya efek tu dia tak terlalu intense tau. So dia natural, instead of kalau kita terus je pakaikan eyeliner tu dekat mata. Okay, satu lagi tips, you all boleh letakkan dekat sikit, dekat tear duct ni. Tarikkan sikit, jangan panjang sangat. Dan smudge kan yang lain-lain supaya nampak natural. So ini beza dia. So ini pakai, yang ni biasa. Alright, so next step, apa yang saya buat ialah saya akan pakai mascara. So mascara ni dia akan bantu untuk lengthenkan kita punya bulu mata asal. So untuk lebih extra, kali ni saya akan pakai eyelashes. Kemudian saya akan cover untuk bahagian eyelashes yang masih ketara dengan menggunakan marker pen. So untuk bagi dia nampak natural, so saya ambil balik slim pencil waterproof eyeliner ni. So saya guna brush yang sama dan saya fill in kat bahagian atas supaya dia nampak bersatu. Kemudian wing liner ni saya tebalkan sikit. Step berikutnya ialah untuk skin pula. So hari ni saya akan menggunakan whipped cream foundation. Yang ini saya akan pakai kod Light Ivory 01. Saya suka sebab nanti dia boleh cover sikit saya punya jerawat degil. Okay, so indirectly saya punya muka minyak tadi pun dia dah control sekali. Okay, move pada concealer. Saya gunakan kod yang sama, kod 01. Okay, tips dia kalau nak makeup cantik, fresh, bawah mata ni memang kita kena pay attention sikit. Sebab kalau tidak nanti nampak macam kita letih tau. Dan kalau kita nak nampak lebih glow, letak kat sini sikit. Reason kenapa? Bila kita dah siap makeup kan, kita ada benda fokus, contohnya dagu runcing ke, kalau ada lebih panjang ni, tak payah letak lah kat sini. Kemudian letak dekat kita punya tulang hidung. Dan sedikit di dahi. Dan saya akan buat contour sedikit di bahagian hidung sebab saya memerlukan contour di hidung. Dan saya jump brush sini. Kalau kita nak batang hidung tu kecil kan, you all buat slim sikit tapi jangan membohong sangat ya. Saya macam besar batang mancis je cuma membohong. So saya topak balik highlight dekat saya punya tulang hidung ni. Gitu. Ha, kita nak dapatkan tulang hidung ni, ni dia. Actually ada, cuma dia malu tau. So kita kena menonjolkan dia. Dan juga sikit sini. Saya gunakan baby powder. Ini just nak control supaya nanti muka saya tak berminyak. Sebab muka saya ni jenis kombinasi. Senang sangat-sangat berminyak. Okay, now saya akan move on kepada saya punya blusher. So, saya ambil warna brown. Dan next ialah blusher. Saya ambil brush ni. Ambil warna yang sedikit light, campur sikit. Okay, now saya nak explain mengenai macam mana nak gunakan Super Glow Gorgeous Skin ni. Kalau perasan kan saya gunakan foundation tak banyak, even powder pun sipis je. So Super Glow ni kita akan pakai on top dia supaya nampak skin kita healthy tetapi dalam masa sama dia tak terlalu berminyak. Sebab masalahnya dengan weather Malaysia ni kan panas. So dalam ni dia ada tiga color. Yang ini ialah Sweet Almond. Yang ini Cold Dull Rose. Dan yang terakhir ialah Tan Pearl. So Tan Pearl dan juga Dull Rose ni sesuai untuk all skin type. Especially kulit yang cerah. Kalau kulit kekuningan, you boleh pakai ambil Tan Pearl. Macam saya suka ambil Dull Rose sebab kulit saya memang pucat. So bila pakai ni kulit saya macam merah-merah sikit lah. Yang ini khas untuk kalau you nak top up on top bronzer ataupun kulit yang sawo matang. Memang cantik pakai jenis ni, dia akan nampak healthy sangat-sangat. So cara saya pakai ialah saya akan gunakan dulu kod Dull Rose ni.
Okay, dia apply dekat sini. Kan? Dalrose ni dia sedikit warna kemerahan sikit, so sesuai untuk blusher. Instead of kalau kita letak dekat kita punya arch kening ataupun dekat atas ni, sesuai warna temple ya. Eh? Jangan ambil warna ni pula. Gitu. Ha, ting 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 ting. Okay, next color. Saya akan gunakan juga warna Dalrose ni. Saya akan gunakan pada saya punya bawah mata sebab saya nak matchkan dengan saya punya eyeshadow yang warna soft pink ni. Nampak beza dia tu? Nampak kan? Okay, next saya akan pakai color tan pearl ni. Color dia different sikit. Dia lebih macam ni eh? Dia lebih gitu color dia. Okay, siapa yang suka memang betul-betul glow skin kan? You boleh ambil color yang ni lah. Sini. Kemudian saya akan letakkan dekat sini. Sini sikit. Kemudian dekat sini kita bau. Lepas tu kita punya sini sikit. Okay, tips pula bila kita pakai highlight, seboleh-bolehnya elakkan pada kawasan yang ada jerawat. Kenapa? Macam lagi menyerlah jerawat tu. Lepas tu yang kedua, bila kita ada pipi yang besar, kalau boleh jangan kita apply to the whole cheek tu, nanti dia akan nampak besar juga. Nampak macam pipi tu lagi menyerlah. Sebab kita kalau boleh tak nak tunjukkan sangat kan pipi yang besar tu. Last sekali, color untuk Sweet Almond ni saya akan top up dekat bronzer sikit je. Fungsi dia untuk highlight. Tapi somehow dia susah untuk skin sawo matang. So skin kita terus nampak macam healthy. Alright. Okay, now. Okay, tudung macam Aji. Entahlah, sekejap lagi kita tukar tudung. Okay, untuk look yang sangat-sangat macam innocent gitu. So, saya akan pakai lip crayon terbaru daripada Estee. Tapi kali ni, dia ialah Velvety Matte. Gonna be a long, long day. I can't stand this job.